wa kana ba'dul mutaqaddimina idza za'aba ila mu'allimi tasaddaqa bi syai'in dan adalah sebagian para ulama mutaqaddimin 300 tahun ke sana ya idza zahaba apabila pergi ila mu'allimi kepada gurunya tasaddaqa bi syai'in ia bersedekah dengan sesuatu dia sedekah kepada gurunya ya bawa apa bawa kalau orang dulu biasanya ada bawa bawaan ya buah bawa pisang gitu ya buah pisang rumahnya di kampung ini ya. <guluh> ya sekarang ada banyak bu itu nih ya. rumahnya dari Lampung bawa pisang dari Banten bawa pisang gitu ya. <guluh> atau apa aja gitu ya Oh dulu orang di Mekah yang mungkin kurma kali ya. Jadi sesuatu, sesuatu. Bawain gurunya. Ya. Ya. Tapi niatnya enggak enggak ada lain ya. Ada kisah yang unik tuh ya tentang guru dibawain sesuatu. Ya, ini muridnya ini bawainnya ikhlas, enggak ngarap apa. Ya datang ke rumah gurunya dibawa gurunya bawain apa bawain singkong, <laughs> bawain singkong. <laughs> dibawain singkong gurunya gurunya senang masya Allah singkong ya yeah. yeah. gurunya dibawain singkong gurunya senang senang sekali tuh yeah. karena memang kalau kita sedekah sama guru ya yeah, kita baca dalam kitab ya yeah. Nasoyal Ibad itu ya itu pahalanya 900 ribu 900 ribu kalau orang tua-orang tua 100 ribu tapi kalau mau guru 900 ribu datang nih murid kepada guru bawa singkong ya. ada kisah seperti itu nah, gurunya senang kemudian ya Ini datang ini bawa singkong, gurunya mikir kasih apa nih? Kebetulan di rumahnya ada duren, dikasih duren. Ya. Ketika kasih duren, pulang pulang, ketemu murid itu dari mana? Dari mau guru? Ini apa? Duren, masya Allah. Itu dia. Ya. Bawa singkong dikasih duren. Bagaimana kalau bawa duren ya? dikasih apa <laughs> dibawa tuh sesuatu lagi, ya dengan harapan lebih baik, ya. dengan harapan supaya dikasih lebih cakep lagi. Ketika dibawain, ya nggak ada makanan lagi kecuali singkong. Jadi bawa duren dikasih singkong, ya bawa singkong dikasih duren. Kenapa tuh? Karena niatnya niatnya karena Allah. Ya. Jadi orang yang niatnya karena Allah nanti dikasih karena Allah dikasih sesuatu. Orang dulu begitu. Orang dulu oh ya duitnya susah mungkin bawanya makanan. Iya mau bawa duit mau makanan enggak masalah ya. Takut bisa, tapi kita sebagai guru jangan pernah ber, berharapnya. Jangan pernah berharap kepada murid dibagi sesuatu. Ya, apalagi minta itu pantangan seorang guru, guru minta duit kepada guru muridnya, itu pantangan ya, juga. Minjem itu pantangan, jangan sampai seorang guru minta kepada... Murid atau minjem jaga itu, jaga sekali. Minta jangan juga mengharap, jangan. Tapi kalau dibagi, ambil. Kalau dibagi, ambil. Dibagi sama murid, ambil supaya jangan pecah hatinya dan pinter-pinter membahasakannya. Ini apa nih pisang Allah, Allah saya demen banget sama pisang nih. Ya, gitu. Pokoknya demen banget dah. Ya. Ini apa nih? Ya, jambu, masya Allah, jambu, masya Allah, udah lama gak makan jambu nih. <laughs> Padahal perutnya lagi mual. <laughs> Jadi selalu mengenakan kata-kata kita, masya Allah. Apa nih? Masya Allah, ini kedemenan saya nih. Ini apa nih? Durian, masya Allah kalau kemarin habis orang bagi durian <laughs> Masya Allah, Masya Allah jadi kita selalu memberikan kata-kata yang membuat yang ngasih itu senang jangan kurang senang ini apa nih wajik Masya Allah wajik udah lama jarang nih Masya Allah Masya Allah dalam begah banget ya. <laughs> jadi harus kita pandai-pandai berkata yang baik ini apa nih uli Masya Allah uli ini dari mana oh Masya Allah Masya Allah uli udah lama kangen banget sama uli emang uli mau kangen kan uli kan iya kalau jika gak ada kangen uli tuh kalau kebanyakan nyelap <laughs> Jadi, kita itu selalu memberikan kata-kata yang membuat orang menjadi senang. Jangan membuat orang menjadi sedih. Alhamdulillah, makasih ya, masya Allah, masya Allah. Begitulah kita suka memberikan yang hati orang jadi senang. Nah itu ulama dahulu begitu jadi suka datang ke rumah guru bawain in ya teng tengah bawain in makanan suka itu lazimin gitu ya kalau sekarang mau banyak makanan yang jeruk, ada macam-macam ya mereka yang dari kampung tuh bawa bisa pisang, Lampung apa? apa? woh woh mau kerupuk bawa coklat coklatnya belum diolah ya bagaimana ngolahnya <guruh> Begitu, ya. itu dia bawa dengan sebegitunya ya, enggak dia enggak bisa kasih uang dia kasih makanan masya allah ya, guru yang ikhlas senang ya, guru yang ikhlas senang senang Nah, kita sebagai guru, umpama nanti kamu jadi guru, ya, ya, atau yang udah jadi menjadi ustadz, ya, para asatiz, ya, jangan pernah kita mengharapkan dibagi. Seorang guru jangan pernah mengharapkan dibagi atau kepada siapa aja. Minta, ya, jangan, ya, minta jangan. Jangan pernah minta. Jangan pernah minta-minta. Itu dijaga itu. Sama murid jangan pernah minta-minta. Itu dijaga. Karena Rasulullah nggak pernah minta-minta. Walaupun hak seorang guru besar kepada muridnya. Walaupun hak seorang guru besar. Kagak kebayar. Tapi jangan seorang guru merendahkan dirinya di hadapan muridnya minta duit atau mengharap jangan pernah harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau dagang Oke okay? kalau Ustadz itu tuh ya dagang kecil-kecilan buka toko umpama itu ya buka toko itu enggak apa-apa supaya apa supaya jangan ada harapan minta-minta gitu buka laundry gitu ya gitu jadi kita harus begitu hilangkan hilangkan uh, atau cegah sesuatu yang bisa kita minta-minta tanamkan itu apalagi sama orang tua, sama orang aja enggak usahakan mandiri, yakin ketemu yakin ketemu, mandiri, 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 yakin ketemu hmm. kalau kita enggak yakin, enggak ketemu ya, usah banget, air minta sama orang tua padahal udah punya bini, udah punya anak, kenapa kurang yakin? Kita yakin, cari ketemu, insya Allah. Jadi kalau kita pegang Allah, insya Allah ketemu. Hmm. Ketemu, insya Allah. Kalau saya dulu memang sengaja mesen mesen sama istri jangan, jangan minta duit, jangan-jangan ya, suruh kerja sepanjang abang masih kasih uang. Ya, tapi jangan nurut-nurut ke -nurut saya, jangan ya. Kalau bisa. <laughs> jangan disamain, jangan disamain ya. Belum belum bisa jangan ya. Iya. Saya benar begitu bilang sama istri saya sebelum nikah hmm. Jangan suruh abang kerja, sepanjang abang masih bisa kasih uang sebulan sekali walaupun memang enggak banyak sampai sekarang Alhamdulillah oh, enak lu kaya, sama juga sebenarnya sama sama enggak sih? tapi oh kita belum bisa jangan jangan kayak begitu ada usaha walaupun ya sedikit yang penting cukup secukupnya gitu ya Imam Abu Hanifah beliau pedagang walaupun ya artinya keulamaannya, keimamannya kegeluntur lantaran jadi seorang pedagang. Ya, saya kan buka toko juga tuh kan, toko alis kan. Ada minyak wangi, ada baju-baju, ya macam-macam dah. Ntar insya Allah doain. Saya pengen buka ntar. Uh, Mukena, ya. amin ya Allah. Karena sekarang ini mukena jarang mukena putih. Mukena kebanyakan sekarang warna-warni, rembe-rembe. <laughs> ya, kembang-kembang banyak lah. Warna-warna dia. Itu kan kalau begitu warna-warni, apa namanya? Ada kembang-kembangnya bani motif-motif kayak begitu. Dalam mazhab kita itu makruh. Kenapa? Mengganggu konsentrasi orang di belakang. Nah, kita ya ya karena memang banyak pembuatnya bukan orang Islam maupun ada juga Islam. Nah, kita ini insyaallah saya akan buat ya yang warna putih. Ya, kembali seperti dulu. Kalau dulu banyak putih orang semua. Enggak ada yang warna-warni itu saat sekarang-sekarang aja. Insyaallah insya Allah kita akan buat putih. Insya ya yeah. kita kembali lagi kepada sunnah. <laughs> kembali kepada sunnah ya. Ahlu sunnah wal jamaah. Asyafi'iyah. Nah, jadi sebagian ulama mutakadimin, orang-orang ulama terdahulu itu apabila pergi ke rumah gurunya, itu bersedekah dengan sesuatu. Ya. Nah kita nih ya, ini bukan bukan nyuruh nyuruh bukan ya. <laughs> itu begitu kita. Walaupun hanya sekilo apaan gitu ya, jeruk <laughs> sekilo jeruk. Ya, sebungkus kurma ada sedikit ini. Ya, dan beliau berkata, Allahumma stur aiba muallimi anni, wala tuzhib barokata ilmihi anni. Allahumma stur ya Allah tutuplah aiba muallimi ke aiban guruku anni dariku. Kan manusia, guru juga manusia. Wala tuzhib dan jangan kau hilangkan barokata ilmihi anni keberkahan ilmunya dariku. Nah, kita minta sama Allah jangan ya kita minta sama Allah supaya ditutup keaiban guruku guru kita daripada kita nah oleh karenanya kita bila mana sudah menjadi guru usahakan semaksimal mungkin jangan lakukan keaiban walaupun manusia tidak bisa berhindar dari keaiban ya jadi kita kalau sudah jadi guru walaupun guru kecil kecilan ya TPA TKA, TKA, <laughs> yeah. alif-alifan, ikro-ikroan, umpama begitu. Usahakan kita supaya lurus. Jangan melakukan keaiban-keaiban. Usahakan lurus. Istiqamah dalam kebajikan. terus jangan sampai guru murid ngelihat jelek ya. kan jadi sebasalah muridnya sebasalah ini ketika kita menjadi seorang guru siap untuk menjadi baik siap kita gitu. guru tuh mesti begini guru tuh mesti begini kau mau jadi ustadz tuh begini menjadi kayak itu begini gitu ya jangan mutahatikun sembrono sembarangan jangan Wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kuntu atasafahu wa raqata baina yaday Malikin tasafu an raqiqan haibatan la'u Dulu aku pernah membuka-buka kertas di hadapan Malik Imam Malik dengan pembukaan semata-mata pembuka semata-mata buka rokikon yang lembut aibatan lau karena hormat campur takutnya kepada beliau Imam Malik supaya apa li Allah yasmaa waqaha supaya dia beliau enggak dengar akan jatuhnya kertas jadi Imam Syafi'i itu saking menjaga adab kepada gurunya supaya jangan ya mengganggu konsentrasi gurunya kalau ngebet begini diusahakan semaksimal mungkin supaya nggak kedengeran kita perhatikan di sini kita biar cerdas memahaminya bukan hanya ini aja jadi segala sesuatu yang bisa menimbulkan merusak konsentrasi guru tinggalkan ya kalau ada murid ngaji tidur, itu merusak gak kira-kira? Kira-kira kalau ada yang tidur duduk aja, gurunya mikir nggak orang tidur aja udah tadi nggak, begitu nggak? Gitu? Merusak gak konsentrasi itu? Merusak. Jangan begitu. Ya. <guluh> Jadi kalau ngantuk, permisi, mudu, jalan aja gue jangan. Enggak, jalan aja sopan nggak? Enggak, jadi udu, iya iya ya, ya. sopan, ya. Jadi penuh adab ya, penuh adab kita ngaji. Ya. <laughs> penuh adab ya, penuh adab. Imam Sapi sampai kayak begitu. Pantas ilmunya barokah. Nah, kita berusaha supaya itu. Jangan mengganggu konsentrasi. Saya pernah ngaji. Ada sahabat saya. Ngaji begini-begini. Ini kira-kira guru kalau ngelihat konsentrasi keganggu enggak? Ya Allah. keganggu, apa kata beliau? Diam. <laughs> ya, yeah, diam. Pusing ya, keganggu itu. <laughs> saya enggak lupa aja. <laughs> saya kalau ingat ketawa itu. Ya, itu. jangan sampai. Alhamdulillah saya Salah kalau ngaji salah Ya, perhatiin ya. ya. Atau juga kalau ngaji kakinya ditekin di dengkulnya lalu goyang-goyang. kenapa ada yang begitu ya. Mengganggu enggak tuh? Sangat mengganggu, enggak sopan. Gurunya aja kagak diangkat, kakinya muridnya diangkat. Kurang sopan begitu. Udah begitu goyang ini lagi jari-jarinya, jangan begitu Jadi konsentrasi, jaga sikap Pegang pena, tulis apa yang beliau catat Beliau ngomong Kenapa begini? Guru akan merasa ilmunya sangat dihargai guru akan merasa ya orang itu haus dengan ilmu gurunya itu memiliki kelebihan tersendiri di hati guru walaupun udah jadi kiai walaupun udah jadi kiai sebenarnya beliau catat bukan untuk ya apa-apa emang untuk mencari hati, untuk mencari rito daripada guru. Begitu. Jangan udah bisa. Gurunya nerangin. Kenapa? Udah pinter <gulah> Gua bisa, ini udah bisa nih udah berkali-kali nih. Astagfirullahalazim. Ini saya lihat ada yang kayak begitu. <gulah> Jangan kayak begitu. Jangan kayak begitu. Walaupun kita dah pintar, dah siap. Gurun rangin. Padahal mah beliau mah udah ngajar, udah hebat. Eh, Tapi tetap ketika gurunya nerangin beliau ngaji, tetap. Akan ada nanti dia, ya, di hati gurunya bahwa gurunya menilai bahwasannya dia itu sangat haus dengan ilmu gurunya. Nah, di sinilah dia akan dapat keberkahan gurunya. Tapi sebaliknya ketika tuh murid umpama main-main, tidur, apalagi macam-macam dah. Main-main apa, ngobrol atau cuek. Cuek. Udah bisa, udah kali-kali hatam, -kali ya. Maka nanti gurunya pun akan sebel, tapi gurunya pemaaf sih. <laughs> dimaafin itu. Tapi enggak cakep itu. Atau juga ketika gurunya mau ganti ya, kitab ya. Ganti kitab dan muridnya dan muridnya sudah Uh, udah berkali-kali baca bahkan sudah ngajarin makanya dia ngajinya santai santai aja makan dicuekin gurunya ngajar dicuekin maksudnya kan dia udah bisa bukan cuekin apa sikapnya gitu beliau sih uh, dia sih uh, apa, menghormati cuma sikapnya kurang menghormati Kenapa karena udah bisa Kenapa udah berkali-kali hatang ini enggak bagus. Nah, sama guru, sekalipun udah berkali-kali hatam, dia tetap pegang pena, siap mencatat. Udah nih kita udah kali-kali hatam, kasih patuh saja udah tiga kali baca, ya. Tapi tetap, <tuh -tuh> aku udah ngajarin juga itu, ya. tetap sama guru, ya. Lihat dulu solehin dua kali-kali balik, ya. Tapi tetap ama guru aja. Tafsir jalan lain udah berkali-kali balik, tapi tetap ama guru. Kenapa? Semata-mata mencari keridoan guru, bukan mencari ilmu. Semata tapi mencari keridoan guru. Itulah ilmu yang berkah nanti akhirnya. Kalau mencari ilmu semata udah hafal. Udah sampai tiga kali balik, hatam. Tapi gurunya mau ngaji itu, belajar itu. Nah inilah yang kita cari bukan semata-mata ilmu, tapi yang kita cari semata eh, kita cari keberkahan, kita cari ilmu dan kita cari keberkahan. Yang beginilah ilmunya jadi barokah begitu. Dan ngajinya gua datang gua enggak. Apalagi yang belum pernah hatam ngaji, cilaka. Ci, cilaka, celaka, celaka, Apalagi kita udah ngajar. Jangan sampai begitu. Hmm. Ngaji terus, ngaji terus, ngaji terus. Dan sikap yang baik, cari berkah. Kalau cari berkah, dapat ilmu. Cari ilmu semata, belum tentu dapat berkah. Cari berkah, insya Allah dapat ilmu. Wa qala Rabbi berkata Rabi wallahi demi Allah majtaratu an ashrabal ma'a wa yanzur ilayya haybatan la'um demi Allah tidak aku berani majtaratu tidak aku berani an ashrabal ma'a bahwa aku minum air wa syafi'u sedangkan Imam Syafi'i yanzur ilayya beliau melihat kepadaku haybatan karena hormat takut kepada beliau Iya emang enggak berani kita kita minum dilihati nama guru nggak berani ya. Jangan liatin ini. berani kita. Kenapa? Malu, takut, malu. Haibah. Begitulah. Itulah murid. Itulah murid. Haibah. Guru datang. Macam-macam orang. Ada yang guru sandaran di tembok. Ada yang Tunduk, ada yang ngeliatin, yang mana yang bagus? Yang tunduk, enggak ya. ngeliatin, enggak sandaran. Jangan sandaran, sandaran tuh enggak kurang hormat. <laughs> Datang guru, kita berdiri dan tunduk. Kita tunduk. Tunduk hormat, bukan tunduk ngomong apa-apa, ya. Hormat. Begitu adabnya. dan salam. Kalau memang dibolehkan salam, disuruh salam, kita salam, salam, salin sama guru. Ya. Kecuali emang lagi kayak begini, ya. pandemi. Kenapa begitu? Hai batan la'u karena hormat, takut campur hormat kepada beliau. Al-Irabu wajib fi'lu amrin wal fa'ilu mustatirun takdiru anta wa maf'uluhu. Wal mudah ilai, wa mu'aliman maf'ulun muqaddamun liwakir. wa huwa fi'lu amrin wa fa'ilu mustatir taqdir wa anta wa lasta al-ghawlin ali wa walaysa fi'lun madhin naqisun wa ta'u ismuha mabdin al-fati wa mujadilan khabaruha wallahu a'lamu bisawab